Jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nggak subscribe, Caca sedih nih. Heleh, sok drama kamu. Kamu jangan bilang gitu, Bo. Aku beneran sedih loh nih. Pokoknya subscribe ya guys. Aku tungguin nih. 1, 2, 3. Yeay, thank you guys. We flash track of time. Lagi sama aku Sasha, Alala, dan abangku Bang Boy Gaming. Oke, jadi aku hari ini sama Bo itu mau apa Bo? Tadi kamu ngajakin aku main apa? Main lomba-lomba lari. Oh iya, lomba lari di PKXD. Ya udah deh. Sebenarnya sih gak ada tantangannya ya guys, atau gak ada challenge-nya. Soalnya kita kayak lomba lari biasa aja ya Bo ya. Iya, tapi kamu harus jago. Mana ada harus jago, emang aku pro player PKXD apa? Kamu jangan malu-maluin aku ya. Yaudah ayo kita cobain. Aku belum pernah sih. Masuk sini yuk. Masuk sini. Ini fungsinya apa Bo, kita main di arcade gini? Supaya kita bisa dapat uang, itu tuh kita masuk di Crazy Run. Oh, kayak gini tuh bisa dapat uang. Yoi. Mantap. Ya udah guys, kita cari duit dulu. Di sini duitnya bisa buat kayak bangun rumah sama beli avatar gitu ya, Bo? Betul. Ini dia wahananya, guys. Wow, ini kayaknya sulit. Wah, rame sih. Yolah. Ayo, kamu jangan nyolong star. Ini di mana? Oh, pilih ini kah? Oh. Aduh, tungguin. Ini tuh kayak stumble, guys. Oh, kayak stumble, guys. Aduh, aku jatuh. Bo, kamu di mana? Aduh. Kamu kok beban sekali sih, malu-maluin aku. Sini cepetan. Mana malu-maluin lo? Mana lo? Abangku hilang lo. Aduh, aku udah di depan ini. Aduh, juara aku enggak. Aduh, aku kecemplung lagi. Tunggu, Bo. Ya elah, beban keluarga memang kamu ya. Mana ada lo beban lo, kan ini baru. Aduh, aku diomelin terus lagi. Kayak kamu menang aja. Kamu itu malu-maluin aku memang kerjaannya ya. Mana ada malu-maluin sih? Memang. Ini kayaknya aku paling belakang sendiri deh. Aduh. Tunggu. Ya ampun guys. Ayo guys. Udah lah. Kamu di mana sih? Udah finish. Bohong. Bohong apanya? Lah iya loh. Waduh guys, aku paling belakang guys. Aduh. Aku malu jadi kakakmu loh. Lumayan ya, aku dapet 300 koin ya. Itu yang lain udah finish semua, kok kamu tinggal sendiri di belakang ya. Ya namanya juga latihan, abis ini jago nih aku nih. Ya udah, kita coba sekali lagi. Oke. Sini, ikut aku sini. Ini sekali lagi kita coba ya. Oke. Kalau kamu masih di belakang, kamu jangan sampai temenan sama aku lagi atau main sama aku lagi. Ini, itu amat sih sombong loh. Kayak jago aja, ya yuk. Masalahnya ini pertandingan PKX dari berbagai negara, Cak. Oh, emang iya? Yoi. Ya, iya, oke. Sombong banget ya guys, mentang-mentang jago dia main beginian guys. Kita liatin kemampuan kita. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam gamenya. Kayaknya sih gak sesusah yang pertama ini. Sendiringan kamu. Kamu jangan nyolong. Enggak nih aku nih. Oke, kita berusaha tidak jatuh guys. Kamu juga berenang itu ya. Aduh. Aku berenang sedikit doang ya, nggak banyak-banyak kayak kamu ya. Tunggu dong, Bo, tunggu. Aduh, aku jatuh nih. Ngapain nunggu kamu, beban memang kamu. Abis ini kamu nggak usah main sama aku ya. Ya ampun, galak banget sih punya abang, tidak bisa diandalkan loh. Aku jatuh. Aduh guys, aku jatuh lagi. Yang tidak bisa diandalkan itu ya kamu. Iya kan. Malu-maluin. Nanti kamu kalau finish jangan deket-deket aku ya. Sombong banget loh. A few moments later. Aduh, capek banget sih, susah banget. Aku terakhir lagi. Susah, Bo, main ini. Cari
duit yang udah. Lain gak bisa. Eh, galak banget loh. Gak usah deket-deket aku kesana kamu. Ih, parah banget guys, punya abang kayak gitu loh. Wah, liatin aja, liatin nanti dia ya aku kerjain. Bete banget, udah kita keluar aja deh guys. Dia tuh loh mentang-mentang jago, sombong banget. Gimana ya caranya ya? Aku mau ngerjain dia ya guys ya. Aku tahu. Bo itu kelemahannya adalah cewek cantik. Gimana kalau sekarang kita nyamar jadi cewek cantik supaya dia klepek-klepek? Kalau gitu aku bakal beli avatar baru ya guys ya. Aku bakal beli avatar baru ini kita lihat dulu nih. Kayaknya tuh ada avatar baru yang cantik banget gitu loh guys. Itu bisa kita pakai buat ngeprank si Bo. Mana ya? Kalau ini kayak avatarnya kayak penyanyi dangdut sini, enggak lah. Ini avatar cowok. Nah, cucok ini avatarnya guys, cantik si Bo pasti klepek-klepek. Coba kita lihat berapa harganya. 100, 120. Oke lah, kita beli yang full outfit aja ya. Namanya Stellar Guardian Set. Kita bakal nyamar supaya kakakku gak galak lagi sama aku. Kita beli aja udah. Kita dapat sayap. Sayapnya lucu banget guys. Terus kita dapat tas juga. Kita dapat headset, rambut kuncir 2, kacamata, baju. Ini kayaknya rok deh. Oh, ini rok yang tadi apa ya? Aku nggak tahu. Dan sepatu, mantap. Langsung aja kita coba kayak apa yuk. Nah guys, jadi ini dia full set dari Stellar Guardian. Gimana menurut kalian? Udah cantik banget gak sih? Tuh lihat, ada sayapnya, pakai headset, kuncir 2. Cantik banget ya guys ya. Aku yakin si abangku gak akan bisa galak-galak sama cewek cantik kayak gini. Kita lihat coba ekspresinya sih. Nah, pakai inilah ya biar lucu-lucu manja gitu. Tapi ini aja lah. Oke, kalau gitu kayaknya kurang apa ya guys? Iya, warna rambutnya guys. Aku pengen warna rambutnya itu kayak warna rambutnya Winkle. Ya udah, langsung aja kita cus ke tempat tukang potong rambut yuk. Nah, aku udah sampai nih di tukang potong rambutnya guys. Ayo kita masuk. Nah, Pak, aku mau cat rambut ya Pak ya. Warna rambutnya tuh aku maunya yang ini. Cantik kali guys. Coba kita lihat, atau pink ya. Pink juga cocok. Tapi menurutku cocokan ini sih. Langsung aja kita beli. Beli dong, mantap. Cantik banget. Langsung aja kita balas dendam sama abangku. Kapok kamu ya. Berani kok galak-galak sama aku. Walat lah. Oke guys, ini aku udah sampai di arcade tempat abangku cari duit. Sekarang kita luncurkan rencana kita. Tapi kayak ada yang kurang deh. Kalau aku pakai suara asli, otomatis abangku kan pasti tahu ya. Kita ganti aja yuk suaranya. Sebentar ya, aku bakal pakai voice changer guys. A few moments later. Nah, menurut kalian gimana? Udah cocok banget belum suaraku sama karakterku yang imut-imut? Kapok. Oke, sekarang kita coba jalan-jalan ke sana ya. Kita coba pura-pura tanya, ini tempat apa sih? Permisi, ini tempat apa ya? Aku baru main PKXD nih. Wow, kamu siapa? Kenalin, namaku Cantika. Aku baru main. Wah, pantesan kamu cantik sesuai nama kamu. Ih, kamu bisa aja. Cantika tinggal di mana? Aku tinggalnya sih di daerah sini juga. Kamu mau nggak ajarin aku main PKXD? Boleh. Kamu mau main ini, Crazy Run? Ini game apa sih? Aku belum pernah loh. Ini namanya itu Crazy Run. Di sini kita bisa cari duit. Oh gitu. Boleh nggak ajarin aku? Aku nggak jago soalnya.
Oh boleh, ayo ikut aku. Tapi kamu jangan malu ya. Enggak, ayo sini aku ajarin. Oke, ini kemana nih? Kita kesini dulu. Oke. Nah ini dia gamenya, nanti kita harus lari menuju ke garis finish. Aduh, aku bisa nggak ya? Kamu jangan jauh-jauh ya. Nanti aku takut sendirian. Iya, enggak. Kamu di mana? Kamu di mana? Aduh, aku kayaknya masih di belakang deh. Aku udah di depan. Udah, nggak apa-apa, lari aja. Tungguin aku dong. Kita ke finishnya bareng-bareng. Ya, ini aku lagi nungguin kamu nih. Tapi aku nggak lihat kamu loh. Ya, ayo sini, kita lewat sini jembatan. Aduh, dong, aku takut jatuh. Gak apa-apa, kamu pasti bisa, yuk, cepetan. Aduh, aku jatuh. Ya udah, aku juga jatuh demi kamu. Oh, makasih. Aduh, kamu baik banget. Oh, jelas dong, selain baik aku juga ganteng. Ayo maju lagi. Oke. Ini kita lewat atas sini ya. Iya, pelan-pelan, awas jatuh ya. Ya udah, nggak apa-apa, aku di belakang juga jatuh kok. Ih, kamu baik banget deh. Udah pasti dong, aku kan pria tampan. Ini kamu mau finish duluan aja sana, nggak apa-apa. Kamu aja duluan, biar aku yang paling belakang. Ya ampun, kamu baik banget. Dah, sana finish kan. Oh iya. Nama aku Bo. Oh, Bo. Abis itu kita main apa lagi di sini? Tunggu, kamu gak nanya nama lengkapku ya? Nama lengkapnya siapa? Bondan. Bondan, wah pantas. Namanya seperti gagah pemberani gitu. kamu mau gak aku ajak ke kafeku? Hah? Kamu punya kafe? Punya dong. Ini ayo ikut aku yuk. Ayo. Wah, ternyata kamu selain jago gagah pemberani, orang kaya juga ya. Iya, karena aku pria paling tampan dan kaya di komplek ini. Ya ampun, aduh. Nah, lihat tuh di belakang, itu punyaku. Wah, lucu banget gambar Hello Kitty. Oh, itu punya kamu. Udah pasti dong, mahal ku beli tuh. Boleh dong aku diajak masuk. Ayo masuk sini yuk. Oke. Ini kafenya punya kamu sendiri? Iya dong, aku di sini tinggal sama pembantu aku. Oh, pembantu. Iya pembantu. Oke. Kamu boleh dong masakin aku dong, boleh? Boleh. Tapi kamu kalau mau istirahat sini nih, ada kamar pembantu aku di atas sini. Iya. Bagus banget, iya. Nah, ini dia kamarnya, bagus kan? Iya, bagus banget, baik banget kamu ya. Dikasih kamar kayak gini pembantunya, luar biasa loh, waduh. Soalnya kan pembantu aku tuh tiap hari cuci baju, cuci celana, cuci piring, pokoknya semua deh. Jadi babu dia di sini. Jadi babu ya. Kok kayak siapa yang marah ya? Kayak siapa? Bentar. Jangan pura-pura lupa kamu, bentar. Kalau gini udah inget siapa yang marah, ha? Hah? Ini kan suaranya Caca. Lalo. Oh, giliran sama cewek cantik aja baik banget. Sama adiknya aja. Udah diomelin, dijadiin babu. Apa kamu ya? Lah emang kamu beban. Beban dasar. Ini rumahku ya, kamu ngaku-ngaku lagi. Tak bentong loh kamu. Mana coba lihat rumahmu. Mana? Ya sekali-kali doang. Pakai cari pacar. Pacar. Emang enak kamu tak prank mamam tuh pacar.
genit banget loh guys, gak bisa lihat avatar cewek cantik dikit. Eh, kamu ambil duitnya siapa itu beli-beli begitu, ha? Ya duitmu. Oh, kurang ajar kamu ya, jangan lari. Oke guys, jadi itu tadi aku ngeprank abangku. Dia tuh kalau sama cewek cantik itu emang udah gak bisa dikontrol ya, agak nyebelin gitu ya. Yaudah deh guys, kalau gitu sampai ketemu lagi di game selanjutnya. Bye-bye.